Inilah hutan kami, teman. Berada di ujung timur Indonesia, Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan dari hutan inilah kami hidup. Berburu, berkebun, dan bermain kami lakukan semua di hutan ini. Nah, ada satu lagi nih yang unik dari hutanku. Pulang, eh. Ini kurgatar ini. Nore kakono. Oh, tanya dia naik bini kan. Kan, tanya bang lihat. Ini setinggi 1,5 meter londa. Kalian tahu apa ini? Gundukan tanah yang tingginya bisa mencapai 5 meter ini adalah sarang rayap. Kami menyebutnya musamus. Sarang serangga pada umumnya berukuran kecil. Namun, musamus berukuran sangat besar. Inilah mahakarya alam Merauke. Rayap yang tinggal di dalam musamus ini bukanlah rayap yang kita kenal sehari-hari sebagai rayap perusak. Rayap jenis ini terkenal mandiri loh. Dan mereka membangun rumah sendiri tanpa bermaksud merusak pemukiman manusia. Percaya enggak kalau rumah rayap yang kokoh ini terbuat dari air liur sang rayap? Ya, menurut penelitian, musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Hebat ya! Bahkan dari musamus ini, lahirlah sebuah slogan penting bagi masyarakat kami. Begini bunyi slogannya. Jangan tanya kerjaku, tapi lihat karyaku. Sungguh patut dicontoh, bukan? Ayo, kita lanjut bertualang, teman.